kinabalo untuk apa ni tengok-tengok kasyo. Okay, buat pertama kalinya kasyo. Ini dia kasyo di sini. Di pasang koresan kue. Dia orang buat 3 hari. So ini ada hari ketiga. Okay, hari terakhir. Okay, mari kita tengok kereta apa yang ada di sini. So kalau korang tengok macam-macam kategori ada di sini dibuat. Okay, macam ni. Apa yang menarik perhatian saya di sini sebenarnya inilah dia salah satu. Mantap. Ya, ini dia salah satu beza Prodo beza yang telah di diubah suai makeup dan sebagainya. Warna-warni. Check the mic and make sure it sound right, boys. So ini adalah model Audi R8, okay? Jarang-jarang kita lihat di Kota Kinabalu ni sebenarnya model ini, sebab ini merupakan model Europe lah kan, Europe. So di sebelah saya ni, ini model Mercedes. Mercedes MG, kalau tidak silap MG. Ini juga pun agak jarang-jarang kita lihat. Okay, model seperti ini. Dia merupakan kategori-kategori orang cakap kereta-kereta kayangan, guys. Nah, tapi hari ini kita berpeluang sebenarnya melihat model-model seperti ini. Walaupun yang jarang-jarang, mari kita lihat sebelah dalam. Apa yang ada di sebelah dalam? Itu dia bagian dalam dia. Nampak mewah. Okay, AMG. Dia punya gear pun fully digital sebenarnya. Okay. Tapi ianya sudah diubah suai. Okay. Gunakan air suspension. Ini air suspension yang digunakan. Korang pun tahu apa itu air suspension. Pandai tinggi, pandai rendah. Tengok betapa rendahnya. Suspension. Model Isuzu D-Max. Ya, yeah, saya kenal owner dia ni. Nanti saya tag owner dia. Owner dia ada link dengan Facebook. Nanti saya tag sama dia. So inilah dia model Isuzu D-Max. Bukan alang-alang guys, dia punya dalam. Memang berhabis lah dia punya owner ni. Okay. Dia tambah sana tambah sini. Oh, orang tengok dia punya meter. Macam ada. Oh,
tengok dia punya engine. Memang habis dah dia ubah. Okey, dia tambah semua. Terbaik kepada owner dia. Inilah dia geng-geng D-Max. Okey. Ada di sini ada 3 buah D-Max. Alright. Ini pun ni Toyota. Geng-geng Toyota. Ni kawan dia kereta. Warna merah, merun. Ini pun bukan alang-alang tu dia buat . Oh, tengok. Transparent, guys. Dalam umpalang-alang. Tu dia. Depan sudah kahwin. Dia sudah convert dengan model baru punya grill. Grill model baru, guys. Lampu pun dia sudah pakai model lain. Ini sudah upgrade carbon fiber. Ini pun D-Max warna kuning. Aku harap-harap member-member sini ada yang menang hari ini. Alright, sudah selesai tengok Casio untuk 2022. Okay. Tidaklah banyak, tapi bolehlah kan untuk pembukaan tahun 2022 ni. So, sampai jumpa lagi untuk konten yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye-bye.